warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atuh ge yang kenceng. Oh iya. Orang ngasih salam. Takut salam tadi. Ayo. Kadang-kadang agak grogi, Bro. Karena ini ada kamera di sana. Oh, anggap aja enggak ada berarti. Dan mau kita bahas sesuatu hal yang spesial. Mungkin beliau-beliau ini jadi agak dredeg gitu hatinya. Jadi kita mulai, kita buka dengan salam, saling mendoakan. Ya. Intinya ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kan begitu. Ya kan? Ya mohon maaf, di luar agama kita apa, ya umumlah kita kasih salam. Assalamualaikum. Ya. Salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Kan begitu ditambah. Ini ada yang luar biasa, dan posisinya ini kita ada. Dibilang di kota, bukan. Dibilang di kampung, kota. Ini kita tepatnya ada di daerah mana? Jatiasih ya. Bekasi ya. Ini bukannya Jati Mekar bukan? Jatiasih itu kelurahan ya, Jati Mekar. Jatiasih? Itu kecamatan. Oh, sekarang udah jadi kecamatan. Dulu kan juga. Apa ya gitu ya? Iya. Betul. Betul kan? Betul. Iya. Jadi kalau enggak salah ya. Iya. Jadi Jatiasih itu sekarang udah seperti kota besar sebetulnya, udah padat banget dan betul. Dunia burung juga udah sampai di sini. Dalam arti kata, burung-burung dari sini juga, wih, harus waspada, Bro. Jadi ini ada di kios Bang Kevin, ada di Jatiasih. Mungkin alamat lengkapnya nanti lihat aja di deskripsi. Nomor telepon Bang Kevin juga nanti kita cantumkan ya. Siap. Jadi buat teman-teman, hari ini jumpa kembali bersama saya, Culik. Dan di sebelah kiri saya ada bos siapa namanya? Fauzi. Bos Fauzi. Salam kenal, Bos. Culik, Bos. Di sebelah kanan saya di tengah-tengah ada siapa? Bambang. Mas Bambang, salam kenal. Mas Bambang Bengki, ada Bos Kevin ya. Wes ya, Bos Kevin. Dan ini ada musuh gua. Ini bukan tanpa alasan malam-malam kita kemari karena posisi juga udah bukan yang sore, ini setengah 10 malam dan kiosnya Bang Kevin ini memang asik, Bro. Tutupnya suka-suka aja. Iya. Ya. Boleh dibilang. Di sini gitu. Perlengkapan untuk dunia burung, pakan segala macam komplit. Tapi yang mau kita bahas malam ini adalah ada satu burung yang lahir dari kios. Burung yang dari dunia antah berantah. Dalam arti kata betul-betul dirawat dari nol ya. Dari nol. Itu namanya Tiffany burungnya. Sekarang namanya udah agak moncer. Iya, iya, iya. Karena kenapa? Minggu lalu hari Sabtu di acara Roadshow Odon. Bukan. Apa? PMM. Iya, tapi judulnya kan Roadshow. Road to Anniversary. Yeah. Ya. Itu di PMM, di Otista, dan kebetulan ini sekjennya nih PMM nih. Mohon maaf nih. Kedatangan sekjen ya. Jadi ada rasa bangga, ada rasa seneng ketika lahir dari lapangan kita. Yang kita jaga, karena saya sebagai salah satu pengurus PMM, kita yakinkan bahwa lomba tersebut berjalan fair play. Jadi harapannya apa? Ketika burung juara di situ, bisa mempunyai rasa bangga untuk teman-teman sendiri. Betul. Jadi tanpa odeng. Dan gue yakin, ya namanya Bos Ferry ya, apa? Fauzi. Bos Fauzi, Mas Bambang, Kevin, baru sekali main di PMM, gue yakin. Iya. Baru sekali bawa satu burung namanya Tiffany main di tiket utama hari itu, hari Sabtu, 550.000 dan juara satu. Full merah. Sombong ya? Dikit kayaknya. Dikit. Jadi malu. Ada rasa bangga. Ya. Bangga. Asalnya ada rasa bangga, ya gimana ya? Berangkat dari latber-latberan dari pinggiran ya. Pinggiran lah ya. Naik kelas ke latpres, ternyata disupport dari teman saya. Bang Fauzi. Mas Fauzi dan... Support apa? Semua. Semuanya. Biasa gue ikut, Mas. Iya. Lanjut, sama Mas Bambang. Berawal dari kios Kevin, memang saya sering suka bantu-bantu di sini. Juga memang saya udah kenal lama juga sama dia, disupport sama dia, dan burung sempat dirawat juga sama dia. Akhirnya sampai sekarang kemarin alhamdulillah kita nggak berharap banyak, ternyata di luar harapan saya itu moncer lah di sana. Kita nggak ada muluk-muluk untuk juara satu.
mau tampil aja pun kita sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Eh ternyata rezeki. Sombong bro dia. Boleh lah. Bukannya burungnya bagus, cuman hoki. Jadi bukannya burungnya bagus, ini doa lo. Hoki. Doa lo. Yang penting hoki. Yang penting hoki. Kalau bagus gak hoki. Tapi sebelum kita bicara terlalu banyak tentang Tiffany ini, apa yang Anda rasakan tentang PMM yang baru saja Anda sambangi pertama kali? Apa yang ada di benak Anda? Juri lapangan sampaikan, bagus sampaikan bagus, jelek sampaikan jelek. Kalau pandangan saya sejauh saya kemarin sana, ya fair aja sih. Kita lihatnya juri memang benar-benar fokus untuk menilai mana yang terbaik, mana yang kurang baik. Iya. Dan untuk apa namanya penilaiannya memang menurut saya sih fair. Recommended nggak 8 itu untuk main murai? Recommended sekali. Lu kalau nggak bilang recommended, gue pulang nih. ini tapi bukan, murni ya? Murni ini bukannya kita apa namanya istilahnya? Bukan karena kita deket, bukan karena burung juara, memang, real ya fakta. Memang real begitu. Gue terima kasih banyak nih. Karena bukan endorse kan? Bukan. Karena di balik itu kita kan namanya nonton burung ya. Iya. Itu udah ada selenting-selentingan dari penonton-penonton yang nggak kenal itu, iya, juri apapun dia udah ini burung ini yang bagus ini, iya, bagus ini. Berarti kan nggak meleset, penonton pun bisa menilai gitu. Artinya fair. Artinya kan fair. Berarti kan jurinya fair. Itu dari pemilik burung bro. Kalau dari tim sponsor gue mau tahu nih. Oh iya. Bang Fauji gimana? Lihat pergerakan kita ini. Kalau dibilang anak buah kayaknya nggak pas juga. Paling rapi dia. Tapi gimana menurut Bang Fauji? Pergerakan anak-anak ini untuk lomba? Semangatnya ada. Makanya mau support ya, Bang Fauji ya. Usaha apa sih? Iya benar. Usaha apa sih? Kalau saya kerja aja. Kerja tapi banyak duit ya. Alhamdulillah ya. Gak banyak tapi ada. Gak banyak tapi buat anak-anak main burung adalah ya. Gitu ya. Cukup. Iya. Sekarang baru support aja. Ntar. Burung berapa juga dibeli nih sama. Amin. Sempat tadi kita bicara ditawarkan 10 juta dengan rasa sayang saat itu sebetulnya karena sudah mulai juara-juara ya kan? Ya namanya kebutuhan kan. Ya. Tapi ketika ditawarkan angka 10 juta ada sedikit yang meremehkan karena memang mereka tahu burung ini berangkat dari nol kan. Ya. Bagaimana burung itu galaknya, bagaimana. Jadi banyak sisi minusnya sebetulnya awal ya kan, banyak kekurangan ya kan? Betul. Pada akhirnya, daripada jadi sengketa nih harga 10 juta, dijual di bawah 10 juta, sayang. Iya. Ya kan karena burung ada nilainya dong, karena udah buang waktu. Terus akhirnya 10 juta, sekarang 30 juta aja nggak dijual, bro. Nah, mungkin kita tanya Bang Kevin ini, ada cerita menarik apa sih di Tiffany ini? Kalau yang lebih menarik, kalau dari saya pribadi di proses perjalanannya itu penuh intrik itu sampaikan ya, proses perjalanannya itu penuh intrik bahkan mungkin sampai saat ini ya, tetapi kita tidak melihat itu, kita melihat di potensi si unggas itu, si burung itu, ya, si Tiffany itu kita lihat ada potensi besar yang memang kita perlu gali, sejauh mana nih kita bisa gali potensi si Tiffany ini untuk bisa naik range, naik kelas. Ya. Mungkin untuk saat ini baru itu ya. Di luar perjalanan yang sudah kita lewati dari kita tawarin yang 10 juta, ternyata itu dipandang apa bahasanya ya, yang lebih enak, yang lebih santun ya. Iya, sebelah mata lah. Iya. Dianggapnya itu terlalu mahal. Terlalu mahal ya. Kalau sebelah mata kayaknya terlalu ya, vulgar ya. Iya. Terlalu mahal untuk kondisi burung yang nampar-nampar. Ya. Nampar aja 10 juta, tapi kok enggak, bro. Berarti itu. Yang enggak mau memang benar gitu. Ya memang benar, ya memang benar. Iya, iya. Karena karena berangkat dari situ. Ya udahlah kita berunding dengan kawan-kawan ini sebagai Mas Bambang sebagai owner. Gimana Mas kita dengan ini burung? Ya udah. Coba kita rawat dulu sejauh mana nih kita bisa merawat ini burung. Ternyata alhamdulillah seiring berjalannya waktu tiba-tiba berkurang tuh, mungkin karena ya hobinya si Mas Bambang ya, mungkin rezekinya si Mas Bambang, itu burung mulai berkurang tuh, nampar sedikit demi sedikit ya.
karena proses perawatan juga kita lebih mengenal kan. Iya betul. Ya sedikit enggaknya kita ada perubahan-perubahan untuk perawatan. Kita belajar dari pengalaman kita. Oh kita setting begini ternyata harus begini-begini ya. Kita evaluasi terus. Berkat masukan juga dari Mas Kevin yang harus diginin. Coba kamu bro digini-gini-giniin. Kita coba ternyata hasilnya positif. Wih gila. Keren. Lanjut Pak Kevin. Ya. Keren, keren. Dari situ. Karena perjalanan belum lama ya, baru berapa, mungkin baru 2 bulan berjalan lah ya, itu Bang Burung. Kita coba dengan perawatan Mas Bambang yang dia terapkan ke Tiffany, ternyata hasilnya sejauh ini sesuai yang diharapkan sampai detik ini. Pada akhirnya? Pada akhirnya. Lebih pede lagi ke depannya? Insya Allah lebih pede. Ya karena main di PMM itu nggak bisa juara di situ bukan suatu hal yang mudah sih menurut saya, di luar faktor luck. Faktor hoki, yeah. Juga kita harus yakin bahwa burung kita memang bagus dulu. Kan begitu. Dan dalam video ini, ya mohon maaf, Bro Ensis, bukan kita ingin mendiskreditkan siapapun di sini, bahwa ini hanya menjadi salah satu contoh buat teman-teman, mari semangat merawat burung kita. Yeah. Hal-hal yang dianggap sepele, hal-hal yang dianggap terlalu mahal, ternyata kadang-kadang ada potensi di burung itu. Karena usia burung ini juga masih muda kan? Betul, masih muda. Sekitar kurang lebih 2 tahun lah. Belum 2 tahun. Belum ada. Belum ada 2 tahun. Sebetulnya itu tantangan. Tantangan buat teman-teman di sini. Burung, ini pengalaman saya ya. Bahwa burung murai batu tuh dikategorikan mapan settingan, mapan usia, mapan prestasi. Nanti ada di usia 5 tahun. Biasanya ya. Itu udah usia matang dia. Kalau usia 2 tahun sih... udah ketemu settingan di sini aja udah bagus karena kan di sini dari trotol ke pasol, pasol ke remaja, ini baru beranjak ke dewasa. Ini masih perlu tantangan sebetulnya. Betul. Iya, burung yang penuh tantangan yang dianggap ini mungkin kedepannya akan dicari lagi settingan sampai mapan, ini 30 juta nggak dijual, kenapa? Sombong emang. Bukannya sombong sih, Pak. Apa dong, kurang mahal. Yeah. Kurang gede untungnya? Bukan, karena kita masih, saya pribadi, itu masih penasaran. Itu jauh mana sih ini? Itu bahasa factor loh. Jadi yang bisa bicara sejauh mana kemampuan si Tiffany ini? Nah iya, ini mental factor. Jadi sampai kapan pun dicoba jadi, terus deh. Impian saya dari dulu, saya kalau suka nonton channel-channel apa, termasuk channel gitu, abang ya. Termasuk channel abang. Ya. Abang. Jadi ada impian, kapan ya saya bisa kayak orang-orang diliput sama wartawan, bisa ajak foto di gantangan gitu. Itu sering muncul di setiap saya nonton itu. Jadi kita, saya pribadi, kita orang hidup harus punya khayalan. Sekarang udah sedikit tercapai ya, sedikit tercapai. Karena... betapa kita sangat pusing juga melihat ya teman-teman ini jual burung 300 juta, 400 juta, bahkan Superman itu mungkin heboh, 1 miliar. Kenapa? Ini memang proses yang dijalani ini agak panjang bro. Agak panjang waktu, emosi kita, urusan sama keluarga, dikejar kebutuhan. Ini kan ya mohon maaf, kita berangkat dari ya mohon maaf ya, bukan dari Sultan. Ya, di mana mungkin mereka uang itu nggak jadi masalah, tapi buat kita kan selalu jadi pertimbangan pada akhirnya. Betul banget. Betul sekali. Dan mungkin Tiffany ini harapannya prestasinya kan lebih mapan lagi kan. Mapan. Sasaran ke depan Tiffany mau lomba di mana? Kita sasarannya untuk waktu dekat ini di B16. B16 Taman Mini. Taman Mini. Terus mau kemana lagi? Mungkin kita lihat dulu nih hasilnya seperti apa. Kita belum ada target. Ada target. Lihat hasilnya di sana apa seperti kayak kemarin. Apakah lebih turun atau lebih turun, bagus kita kan tahu. Jadi ini tidak mau terbuai mimpi. Lebih ke realistisnya aja. Logika. Tapi tetap loh, lomba di PMM sungguh berkesan kan? Iya. Betul. Nah, PMM kan mau ada anniversary. Tetap itu ada rasa ingin ikut ya nanti Agustus ya. Ada. Insyaallah. Disiapkan. Wah. Bos saya. Bos kita siapkan. Bang Fauji. Bang Fauji langsung.
Jadi disiapkan tidak hanya harga tiketnya, bukan hanya transportnya aja nih Bang Fauzi. Nanti kan di sana banyak wartawan, jangan lupa tuh disiapkan tuh buat wartawan. Yang mengangkat pamor burung-burung kita kan. Dan untuk teman-teman yang selama ini menjadi partnership ya untuk IO-IO, para wartawan, pewarta media, terima kasih juga untuk semangatnya. Anda jangan sungkan menyapa teman-teman, mengupload, memposting, men-share untuk prestasi burung teman-teman, dan kita terbuka aja. Namanya mengedit itu kan buang waktu. Yang namanya upload video kan kita perlu kuota. Jangan sungkan, sampaikan aja, komunikasikan aja. ada contohnya. Itu masih masuk positif, akal. Iya. Ya, jangan sampai memberatkan teman-teman juga. Betul. Ya. Betul. Cuma kan begini. Ini gue makin ngeri dengan Tiffany ini kan. Iya. Abang suka berlebihan. Bukan. Baru 2 tahun, berarti memang prosesnya kan ini berjalannya kan tadi dibilang perlu intrik. Ya. Kan begitu. Tapi bukan intriknya mau kita bahas. Sekarang ke kiosnya deh. Udah berapa lama ini kios? Kios, kalau untuk kios ini sebetulnya kita belum lama sih. Baru mau berjalan 2 tahun. Oh, baru? Iya, baru mau berjalan 2 tahun. Ya. Karena kebetulan dari kita sendiri berangkat dari hobi. Kita berangkat dari hobi dulu sebelum kita buka sampai sekarang ini. Kita juga kuli juga, tapi memang kebetulan kita juga hobi bareng main sama ya Mas Bambang. Kita ya kalau ada waktu luang libur ya yang apa kita punya ayo bawa tinggal bawa aja udah, kita nggak tahu itu nanti mau jalan mau kagak, yang penting kita gantang. Ngopi bareng. Nah, terus gini Bang Kevin. Ini kan dari sini trotolan kan? Ya. Masih ada nggak bakat-bakat terpendam di sini trotolannya? Sebetulnya banyak, Bang. Wih. Banyak. Kita bilang banyak kenapa? Karena memang kita banyak. Kita tahu. Tetapi karena ini kios ya, keterbatasan kios, ya rawatannya jangan disamakan sama memang yang sudah untuk dipersiapkan untuk lapangan, tetapi kita mempersiapkan, oh ini loh potensinya ada. Minimal indukannya kita tahu di sana ya. Iya. Tapi itu kembali lagi ke perawatan, ke penilai sama yang berminat. Kan orang punya pandangan masing-masing. Iya, standarnya beda-beda. Tapi di sini dapat gue yakinkan, bro. Dapat gue pastikan bahwa untuk jualan trotolan di sini udah melewati apa namanya screening kan, udah dilihat nggak asal ya, betul. Dan bahkan masih banyak. Jadi buat teman-teman yang mau cari pastolan nih, yang ya kembali ke rawatan, kembali ke hobi, dalam arti kata kita harap nanti kualitasnya seperti Tiffany lah. Sebetulnya banyak burung-burung lain ya, mohon maaf mungkin kita tidak sebutkan juga, mungkin di lain waktu akan kita kulik lebih dalam lagi nih. Ya. Harganya trotolan di sini terjangkau. Yang mempunyai kualitas seperti itu, yang seperti Tiffany jangan bilang tergantung. Yang kalau harga sekarang kan mulai batu ngeri, bro. Lu punya duit 400 ribu juga, 400 ribu ada. Iya. Lu mau nyari yang 10 jutaan sih ada. Tinggal tergantung bagaimana kualitasnya, bagaimana pemahaman kita tentang murai batu, dan bagaimana keterbukaan dari sumbernya kan begitu. Iya, betul. Berapa kalau pastolan yang seperti pastolan di sini tuh sebetulnya ya kita itu nggak dibilang mahal sih ya enggak ya, itu kalau mahal atau enggak itu tergantung relatif. Kekuatan relatif lah, itu tergantung kekuatan individunya ya, isi kantongnya ya. Kalau orang yang banyak duit ya harga segitu murah banget, boleh dibilang kan begitu. Wih, murah banget ya, gitu ya. Bahasanya begitulah bahasa sekarang ya. Tapi menurut saya pribadi masih terjangkau, karena ya cuma di kisaran antara 2000 ke atas lah. Sebetulnya terjangkau, sangat terjangkau sekali. 2000 ke atas. Ke atas. Masih ada itu. Masih ada. Banyak. Ada. Oh, tadi bilang banyak, Bu. Sekarang agak berani, udah takut. Takut yang borong. Nah. Ada. Ada ya. 2000 ke atas. 2000 ke atas. Trotolan, iya. Paling murah 2000 lah ya. Iya. Udah full set ada sangkarnya? Oh, enggak. Burung aja. Burung aja. Burung aja. Sangkar sini jualan? Jualan. Dia sangkarnya laku, pastolnya laku, bro. Jadi dipisah aja. Itu maksud kita, Bang. Iya. Ya, kita kan jualan motifnya. Ya, Abang kan. Harus cari cuan lah. Harus cari ada cuan di situ. Dan yang merasakan pada akhirnya ya sahabatnya juga, Mas Bambang, bagaimana dari modal 2 jutaan, 30 juta belum dijual. Dan itu harus kita hargai.
Dan untuk para sultan yang kebetulan nonton video ini, terima kasih banyak buat para sultan yang berani beli burung-burung mahal. Kenapa? Mereka punya uang tapi nggak punya waktu. Betul. Jadi makanya mahal disikat. Yang penting burung langsung main. Nah kita-kita ini ya, banyak waktu. Jadi betul, biarkan kita-kita yang ngerawat deh. Udah ya, mahal, borong. Betul, betul. Itu saya sepakat, Bang. Sepakat ya? Sepakat. Iya, iya. Ya. Dan harapannya tadi sudah kita panjatkan, kita doakan Tiffany ini semoga prestasi makin up. Amin, amin. Dan bisa mewakili teman-teman di sini bahwa di sini juga banyak perawat-perawat unggul. Ya. Banyak burung-burung handal dari Jati Asih ini kan. Iya. Jadi nanti ketika ada transaksi, wih, Tiffany laku 500 juta, burung amin, siapa? Amin. Orang Jati Asih, kita doakan aja. Amin, 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 amin. Dan video ini semoga menjadi pelajaran buat teman-teman juga untuk lebih semangat merawatnya. Di luar faktor hoki, ada faktor dari diri kita sendiri, bagaimana kita harus ikhlas merawat burung. Burung belum berprestasi, jangan disia-siakan. Siapa tahu semakin bertambahnya umur burung itu, semakin bertambahnya kualitas kita merawat burung itu akan cus membawa nama yang tinggi untuk kita. Nama kios apa? Kevin Jaya Kicau. Kevin Jaya Kicau ada di Jati Asih. Nomor teleponnya sebutin. 0812 8144 9311. Bang Kevin, masih ada nggak yang seperti Tiffany? Jawabnya apa? Kalau seperti Tiffany persis mungkin ya kita nggak tahu karena masih muda ya. Iya. Ada kalau Tiffany kan udah yang satu farm. Satu farm ada. Ais, jangan khawatir bro, jangan khawatir. Ya. Harganya 2000 ke atas dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami di sini yang mungkin menyinggung perasaan ya, teman-teman. Kembali kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan semoga dunia burung ini semakin berkembang, dunia lomba semakin semarak. Juri semakin jujur, IO-nya semakin berkualitas. Amin. 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 Terima kasih banyak. Nanti kita review lagi. Siap. Teknik perawatan segala macam. Amin. Gang Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.